Oke, kali ini saya akan menginterview seorang ibu-ibu yang dulu pernah menjadi korban perampokan. Ibu, waktu itu apa yang ibu lakukan ketika ada orang merampok? Waktu itu saya memang lagi kenyang banget ya, pas lagi jalan itu dalam keadaan kenyang banget. Jadi saya itu kalau kenyang biasanya itu emosian gitu, jadi ya nggak ada apa-apa pun emosi gitu. Jadi ya itulah, saya waktu itu memang lagi kenyang banget. Maksud saya kan dirampok, urusan sama kenyang apa? Ya itu, saya manusia kan butuh makan. Ya. Ya butuh makan kan, nah. Kalau udah kenyang kekenyangan itu kan nggak baik. Emang nggak baik. Makan tuh harus wajarnya aja gitu ya. Kan. Saya kekenyangan, kalau kekenyangan udah emosi banget. Di jalan saya emosi, ketemu siapa saja saya emosi. Ibu nggak habis ngobrol sama Bolot ya? Gimana sih? Kan yang saya tanya perampokan. Saya nggak pernah dirampok kok. Berarti saya yang salah dong? Ah, kamu dia yang salah. Ini berarti nih, ini salah satunya. Kalau ibaratnya bintang tamu, dia unik sekali. Kayak seperti yang tadi tuh. Unik-unik semua kan bintang tamunya? Bintang tamu. Oh iya, tadi ada Polan. Polan. Polan unik, bisa wow, loncat-loncat. Jadi Kobuser. Jadi Kobuser. Ada si Iki juga. Iki. Iki semuanya. Siapa sih Iki? Iki yang orang Bandung. Iki Daus. Nah, pokoknya mah ya, hari iya. Ini tuh unik-unik semua tamunya. Nah, kita akan melihat lagi, ada yang unik lagi? Saya juga gak tahu. Kita lihat, ini dia. Walaupun ibu kamu melarang percintaan kita, aku tetap akan mempertahankanmu. Aku adalah laki-laki yang sungguh beruntung di kelurahan ini. Karena bisa memiliki kamu. Terimalah bunga ini. Terima kasih, Andre. Ibu siapa ini? Aku pacarnya dia. Aduh, salah, ini baca kan jadi skenario dong. Jadi mama aku. Kamu itu gimana mama sih? Aku. Mana? Ceritanya di sini kamu tidak setuju dengan dia. Kamu mamahnya ini karena dia udah mau dijodohin. Makanya kalau ngasih skenario dibacain kan kamu tahu aku nggak bisa baca. Baca sendiri dong. Kamu dikasih tahu. Ulang lagi nih. Ulang. Gue ibunya. Gue lagi berdua. Olah Ramlan. Olah Ramlan, ya. Scene 5-5, take 3, round 2. Cut. Action. Action. Kimber. Mama. Kan Kimber dong, kan ini emaknya. Lah iya, gue panggil terserah dong anak-anak gue. Atau enggak panggilannya Akim gitu. Masih aja kamu terusin kamu pacaran dengan laki-laki ini. Marah. Mama. Yes. Mama jangan jahat sama Andre, Ma. Aku betul-betul mencintai Andre, Ma. Andre, kamu enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Maaf. Ini sutradara main keroyokan sama ini. Aku sudah menjodohkan kamu. Kamu tahu enggak? Mama sudah menjodohkan laki-laki yang lebih baik dari dia. Siapa, Ma? Tarik, laki-laki. Kamu enggak perlu tahu tarik, sini. Tarik. Kamu minggir. Aku mencintainya. Bagus. Aku mencintainya. Kamu pas begitu langsung hijau. Diam gitu dong. Jangan pasah begitu. Lepasin, diam. Berontak, berontak. Oh, apa namanya berontak. Mental. Buk. Gitu biar kelihatan actingnya. Gak, okay. Ini ceritanya apa sih? Ini mana? Kok jadi percintaan jadi hulu? Marah.